Nah, ini buat kaca samping, sahabat. Jadi ini kaca samping ukurannya 50 kali 50 ya, sahabat ya. Ukurannya 50. 50 kali 50. Ini 50,3 sahabat ya. Nah, 50,3 kali 50. Nah, kalau samping berarti kan saya butuhnya 50 kali 48,3 sahabat. Udah saya spidol nih sahabat ya. 48,3. Oke ya, udah saya spidol sahabat ya. Nah, berikut juga apa? Berikut yang ini sahabat ya. Butuh 2 lembar. Nah, 48,3 sahabat ya. Berarti kurang lebih ini 51 ya, 51. Saya mau potong 48,3, berarti kurang lebih saya motong kaca 8 mili ini ngebuang 2,3 cm sahabat ya. 2,7 cm ya. 2,7 saya potong. Oke sahabat ya. Kita langsung potong 2,7 cm. Halo sahabat, sekarang kita mau garap 1 meter lebar 5 1 meter 5 lebar 50 tinggi 50 sahabat ya. Nah, ini yang kerja masih belum masuk juga sahabat ya, masih sibuk bantu saudaranya sahabat, jadi kita masih sendiri ini. Nah, ini 1 meter 5 lebar 50 tinggi 50 full 8 mili sahabat ya. Nah, ini kebetulan kacanya yang mau saya potong buat bahannya ini 2 meter 16 kali panjang 2 meter, lebarnya 1 meter 16 sahabat. Jadi mau saya potong sendiri sahabat. Oke, langsung sahabat ya. Berarti yang dibutuhkan ya sahabat ya,
1 meter 5 lebar 50 3 lembar 48,3 kali 50 2 lembar sahabat. Setelah itu baru bananya ya. Kita pakai ini sahabat, pakai karet supaya garisan nggak lari sahabat.
Oke sahabat, ini kita potong buat sampingan sahabat ya. Ini kita potong buat sampingan. Oke sahabat, ini kacanya kita deketin kameranya sahabat ya. Nah ini buat kaca samping sahabat. Jadi ini kaca samping ukurannya 50x50 ya sahabat ya. Ukurannya 50 kali 50, ini 50,3 sahabat ya. 50,3 kali 50. Nah kalau samping berarti kan saya butuhnya 50 kali 48,3 sahabat. Udah saya spidol nih sahabat ya, 48,3. Oke ya, udah saya spidol sahabat ya. Nah, berikut juga apa, berikut yang ini sahabat ya, butuh 2 lembar. Nah, 48,3 sahabat ya. Berarti kurang lebih ini 51 ya, 51. Saya mau potong 48,3. Berarti kurang lebih saya motong kaca 8 mili ini
ngebuang 2,3 cm sahabat ya. 2,7 cm ya. 2,7 saya potong. Oke sahabat ya. Kita langsung potong 2,7 cm. Satu lagi sahabat, kita potong satu lagi. Sudah selesai. Oke, kita ukur sahabat. Sesuai tidak hasilnya 48,3. Ini sahabat ya kacanya ya. Oke, sesuai ya sahabat ya, 48,3 ya. Oke, yang ini. Oke, sesuai 48,3 ya sahabat. Yang ini. Oke, sesuai. Oke, sesuai sahabat ya. Nah, ininya 50 sahabat ya, sesuai sama kaca depan, kaca belakang ya. Untuk tinggi akuariumnya 50. Nah, mungkin kalau untuk sama bahannya sama kaca dasar ya lebih ya sahabat ya. Yang pasti kita udah sesuai permintaan bos ini. Oke sahabat, nah ini nanti saya potong. Ini tinggal motong panjangnya aja ini sahabat ya. 3 lembar ini ukurannya 1,5 meter x 50 x 50. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Dukung terus channel ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya. Dukung terus channel ini dengan tombol, menekan tombol subscribe, like dan share sahabat ya. Jangan lupa tombol loncengnya agar sahabat bisa lebih dulu mengetahui video-video terbaru dari Surya Aquarium Channel. Oke, assalamualaikum.